Bertemu lagi di Pemburu Legend Channel. Ada dekat kali nobat curamin Kak Sargaba, sengat Kak Jubata. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita masak lagi. Kali ini kita akan masak ikan betutu. Kita akan masak sup ikan betutunya. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat langsung istri memasak sup ikan betutu. Ini ikan betutu namanya, atau apa sebenarnya itu? Kami menyebutnya ikan betutu. Ikan betutu. Ini bertelur dia. Ini hasil jaring kemarin ya. Ada gabus juga. Nah, kita akan masak sup ikan ini. Kita akan campurkan ini dengan terung Dayak. Nah, istri yang masak, bukan saya. Ya. Oke. Kita lanjut dengan proses masaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bawang putih, bawang merah, dan serai sedang ditumis oleh istri. Kebetulan prosesnya sudah sejauh ini. Oke, kita tunggu proses selanjutnya. Apalagi saya ini, Bu? Ikan gak? Langsung? Belum. 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 Yang masak dengan yang mentah ya, kalau kita habiskan supaya jadi lembut ya. Kita tunggu sudah dikasih air tadi biar dia lembut dulu. Nah, nanti ikannya yang terakhir kita masukkan ya, Bu ya. Oke, kita tutup. Berapa menit ya, Bu? Satu minggu sekitar 5-10 menit lah ya. Oke, kita tunggu 5 sampai 10 menit nanti baru kita masukkan ikan. Nah, ikan gampang matang, apalagi kalau ini ikan betutu ini teksturnya lembut ya. Oh, ini tangan saya tadi pagi cedera sedikit waktu potong itu. Potong waktu mengiris terung yang mentah itu agak lip ya. Ada sedikit cedera sedikit saja. Tidak fatal ya. Oke, sudah berapa menit, Bu? 5 menit ya. 5 menit yang lalu. Ikannya kah? Langsung ya, Bu. Langsung saja, Bu. Langsung saja ikannya. Ini muncul dia dengan teman-temannya ya. Nah, dia. Tadi langsung dengan makan cabe terasi itu. Ya. Ini kolaborasi suami istri masak sup ikan betutu. Ikan betutu, apa bahasa Indonesianya betutu kah? Atau ada bahasa lain kah? Tapi sih betutu ini sejenis gabus dia. Sebangsa gabus. Kami bilang dalam bahasa Dayak Bejar itu ikan bintutu. Nah, ini betutu. Garam dan mesinnya belum ya? Nah, tutup dulu, nanti gak mesinnya belakang. Tutup kembali. Tutuplah dulu. Oke, kita buka kembali. Ada kurang lebih 5 menit yang lalu. Nah, sekarang waktunya untuk menambahkan garam. Nah, tadi sudah ada garam, Bu ya, di terasinya tadi itu. Ada garam itu boleh masuk, Bu? Tusuk. Tambah setengah lagi. Kecil sedikit. Ada penyedap rasa nggak? Nggak ada ya? Kecil ya, penyedap rasa. Nggak ada. Oke, kita lihat dulu. Bentar. Ini orang masak kalau belum mandi itu begini. Hanya lebih enak rasanya kalau orang masak belum mandi. Rongkok katanya dia. Lagi enak badan. Ini pada batuk pilek ya, pemirsa Pemburu Legend. Dengar suara saya ini serak-serak basah ya. Seperti suaranya Ikang Fauji. Oh, Ikang Fauji penyanyi legend juga. Suaranya serak-serak basah. Oh,
Oke Bu, cukup mungkin Bu. Airnya cukup enggak tuh? Wah, cukup ya. Hah? Kurang kah? Mau tambah lagi? Tambah sedikit lagi. Oke, ini sudah cukup ya. Tinggal tambah sedikit lagi kuahnya. Selanjutnya kita akan angkat makan siang kita. Oke, sampai di sini dulu proses memasaknya. Nanti mengangkatnya kita tidak rekam lagi, kita lanjut nanti setelah mengangkatnya gitu. Jangan lupa subscribe. Oke, ini tadi hasil masak istri. Dia sudah masak sup ikan betutu seperti ini hasilnya. Kita akan segera makan ya. Mudah-mudahan ini menambah selera makan karena sedang sakit saat ini. Selera makan berkurang dengan ikan betutu ini. Semoga selera makannya meningkatin lah Bu. Senyum lah Bu. Jangan gitu. Sakit harus senyum juga. Nanti kita akan makan dengan sambal mata. Oke, sampai di sini video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.